وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ada pertanyaan dari Pak Agnulis, apa makna zihar di dalam surat Al-Mujadalah? Makna zihar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadalah yang belum maksudkan ayat yang kedua, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim, orang-orang yang menzihar dari kalian terhadap istrinya, padahal mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Padahal mereka adalah bukan ibu-ibu mereka. Pertanyaan baru, Masya Allah, yaitu apa makna zihar? Apa makna zihar? Zihar disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala maknanya adalah seperti kata beliau, anti alayya tadahari ummi. Zihar itu contohnya seperti yang mana dari contoh ini nanti bisa diketahui maknanya. Contohnya seperti kamu seperti punggung ibuku, punggungmu seperti punggungmu. Iya, artinya dia samakan istrinya dengan ibunya. Dan beliau katakan ini pada dasarnya, makanya dibilang zihar dari kata dhuhr ini di belakang, kemudian digunakan untuk zihar seluruhnya. Beliau katakan summa fi syar'i kana zihar fi sa'iril a'dha qiyasan al-dhuhr. Kemudian dalam lisan syar'i kata zihar itu dikiaskan kepada seluruh anggota badan dari seorang perempuan. Kalau dia bilang apa saja dari anggota badannya, intinya adalah kamu seperti ibuku. Kamu seperti ibuku. Ini zihar. Kata zihar ini adalah sama dengan dia mentalak istrinya. Dia mentalak istrinya karena dia samakan istrinya dengan ibunya, artinya mahramnya. Kan ibunya kan harus dinikahi. Berarti istrinya juga sekarang harus dinikahi. Artinya dia tahan. Dia talak istri, itu makna zihar. Iya. Di terkait dengan zihar ini, dia ada kafaronya. Kalau dia melakukan hal tersebut, dia bebaskan budak kalau mampu, kalau tidak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, maka dia beri makan 60 orang miskin. Itu kafaronya. Itu kafaronya. Kemudian tambahan pertanyaan dari Haji Muklis, apakah sama kalau kita katakan misalnya suami panggil istrinya mama, umi, atau istri sebaliknya dia panggil suaminya bapak, ayah, atau abi. Apakah sama hal tersebut? Tergantung. Kadang orang panggil seperti itu kan, itu bukan dia maksudkan dia samakan, tapi dia panggil seperti anak-anak memanggilnya. Seperti anak-anak memanggilnya. Kalau anak-anak memanggil bapaknya atau mamanya mama, ya bapak juga biasanya panggilnya mama. Bukan karena ingin menyamakan dengan ibunya, tapi itu yang berjalan di atas lisan. Itu dimaafkan kalau sudah berjalan di atas lisan keumuman orang. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.